hati-hati dong. Dasar si anak otak, baru kena dikit aja udah ngeluh. Dikit apanya? Lihat dong. Si Cece, abis pulang belanja, Cek? Iya, si Nengoko mah makin cantik aja deh. Mana ya rumah si Palura? Ini ribet amat sih desa. Si Jamal gak ikut? Aduh, si Jamal mah susah deh. Masih tidur udah siang gini, emang dasar pemalas. Oh. Rumah Palura mana sih? Jalan jelek banget lagi. Ya udah, Neng. Mangga ya? Iya, silahkan. Hati-hati, Neng. Ayo, Black. Itu bukannya. Ah, dada aja nabrak lagi nih. Hah. Aduh, hati-hati atuh kalau mengendarai mobil. Aduh, ribet banget sih. Eh, gua itu nabrak tiang listrik, bukan... Waduh! Aduh, ya. Iya, tapi kan tiang listriknya... Ya, aduh. Iya. Sini, bangun dulu. Nah, Gilbert, untuk membantu tugas kuliah kamu tentang penelitian sapi, kamu saya akan kenalkan dengan keponakan saya, ya. Iya, Pak. Dia tahu nih tentang sapi ini. Putri, kenalkan nih. Loh, ini kan cewek yang tadi. Gilbert. Woi, hati-hati dong. Dasar si anak otak, baru kena dikit aja udah ngeluh. Dikit apanya? Lihat dong! Waduh! Hei, Putri, kamu hati-hati dong! Ini gimana ini? Putri, kamu gak boleh begitu dong. Itu kan anaknya teman paman. Gak sopan ah, minta maaf. Pak, ya. Pak, misi Pak, di muka Bapak ada kotorannya, Pak. Oh, udah, iya. biar saya bersihin aja, Pak. Oh iya, boleh. Tadi siang itu gue nggak sengaja. Gue kan udah minta maaf sama lo. Udah tuh, kamu itu. Udah, gue minta maaf sekali lagi. Puas. Minta maafnya jangan sama saya, tapi sama paman tuh. Waduh, ya. Paman, aduh paman. Pak, ya. Kemana hidungnya, Pak? Matanya mana? Nggak ada di sini, Pak. Nggak ada di sini. Oh, jadi kamu pengen jadi dokter hewan. Mulia pisan, eh. Iya. Itu emang cita-cita aku dari kecil. Aduh, menikah sepisan. Lagian sebenarnya dia juga gak sombong kok. Kenapa saya jadi deg-degan gini ya? Gua gak nyangka, di desa ini ada cewek secantik dia. Sapinya makan ya? Iya, makan. Maksudnya, makan itu. Waduh, tangan saya dimakan ini gimana? Tolongin saya dong. Aduh. Tangan saya. Gak mau, saya juga gak mau tangan saya ntar dimakan. Tolongin saya tuh, Cek. Tapi jangan orang kota. Menipu kesepitan. Tolongin apa sih, Neng? Ya, tolong didandanin. Biar cantik. Biar menarik. Gimana? Udah cantik kan, Neng, sekarang? Iya sih, Teh, cantik. Maksud saya yang didandanin, bukan sapinya, tuh. Aduh, Tete salah. Ini cantik banget, tuh. Ini cantik banget, ini sumpah. Saya gak cantik. Ini cantik, ini. Aduh, iya, Neng. Akhirnya kita menikah juga, sayang. Makasih ya udah nerima saya apa adanya. Iya, tentu aja, sayang. Walaupun saya cuma penjaga kandang sapi, kamu cinta kan sama saya? Iya. Tapi bisa gak sih? Kalau kita tinggalnya gak usah di sini juga. Ya, sayang. Namanya juga penjaga kandang sapi. Ya, maaf.
kayu dari kandang sapi. Aduh, ini lihat bau banget kan, sayang. Bau banget.